Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Mugres, bertemu lagi dengan program Simba, Simak dan Baca bersama Bu Nila. Hari ini Bu Nila akan membacakan sebuah buku yang berjudul Menari di Parade Bantengan, karya Nindya N dan diilustrasikan oleh Dewi Dri. Kalian lihat, ini ada gambar banteng yang memakai kostum yang sangat bagus. Kira-kira apa ya yang dilakukan banteng ini? Kalian penasaran? Yuk kita simak. Sebelum kita mulai, kita baca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menari di Parade Bantengan, karya Nindya N dan diilustrasikan oleh Dewi Tri. Menari di Parade Bantengan. Parade Bantengan sebentar lagi digelar. Hari ini pertama kali Balupa dan Betari mengikuti. Mereka ingin bergabung bersama banteng lainnya. Lihat anak-anak, banteng ini namanya Balupa dan ini Betari. Semua banteng berkumpul dan ingin pergi ke Parade Bantengan. Dalam bantengan ada pencak silat. Betari mengajak Balupa mengikuti gerakan silat. Begini ya. Balupa mencoba meniru gerakan Betari. Ternyata berlatih pencak silat tidak semudah yang dipikirkannya. Balupa mengingat dan mencoba lagi. Namun, ia kembali salah. Kamu pasti bisa. Ayo kita coba lagi bersama banteng lainnya. Betari memberi semangat. Balupa kembali mencoba. Akan tetapi, semua jadi kacau. Betari meminta Balupa untuk memperhatikan dengan baik. Ia beranjak sementara dari kejauhan. Terdengar alunan musik pengiring silat. Balupa menghentakkan kaki, bergerak ke kanan dan ke kiri. Balupa sangat menikmati. Ia membuat gerakannya sendiri. Semua banteng takjub padanya. Bagaimana kalau kau menari saat parade nanti? Tanya Betari. Menari di Parade Bantengan? Balupa sedikit ragu. Parade Bantengan pun tiba. Betari dan banteng lainnya sudah siap dengan gerakan silat. Sementara Balupa siap dengan gerakan tarinya. Wah, Balupa sungguh mempesona. Sorak semua penonton gembira. Nah, lihat anak-anak. Ini adalah Parade Bantengan. Menari di Parade Bantengan luar biasa. Semua banteng menikmatinya. Nah, bagaimana ceritanya anak-anak? Jadi anak-anak, gali terus potensi kalian hingga menjadi anak hebat dan berbakat. Sekian cerita hari ini. Kita akhiri dengan bacaan Hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Sampai bertemu kembali dengan program Simbah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.